Amanda Manopo dan Arya Saloka kembali menjadi sorotan publik setelah foto pemotretannya viral di media sosial. Banyak netizen beranggapan jika pemotretan dua artis yang tengah naik daun berkat kesuksesannya membintangi sinetron Ikatan Cinta itu lewat batas. Lebih jelasnya mereka terlalu mesra saat melakukan pemotretan. Di tengah netizen ramai memperbincangkan soal kemesraan sang suami dengan lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta, Putri Ani selaku istri Arya Saloka justru memilih cuek tanpa menghiraukan kabar tersebut. Di samping itu, selebriti yang sempat bermain di sinetron Tukang Ojek Pengkolan juga tak lupa membagikan foto cantiknya saat pemotretan mengenakan turban. Namun ternyata foto yang dibagikan tersebut malah mendapat hujatan dari netizen. Di mana di antara salah satu haters tersebut menyindir jika kurang mesra, katanya oleh Putri Ani akan disuruh lebih mesra lagi. Bahkan ada yang mengatakan karena saking ingin berpose, istri Arya sampai segitu caranya. Dan tak luput pula ada yang mengatakan jika dia jauh segalanya dari Amanda. Walau demikian ternyata masih banyak yang memberi dukungan kepada perempuan berhijab itu agar tetap bersabar dan tetap menjadi pribadi yang baik apapun yang terjadi.